Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah tentang solatnya. Saat itu Rasulullah sedang berada di tengah-tengah para sahabat. Salah satunya ada Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, setiap kali solat, saya tidak bisa khusyuk dari awal hingga akhir. Saya selalu ingat akan urusan-urusan dunia dalam solat saya. Kadang-kadang saya ingat akan persoalan yang belum terselesaikan. Kadang-kadang saya juga ingat akan hutang piutang saya. Begitu kata sahabat itu. Kemudian Rasulullah berkata, tidak ada orang yang bisa khusyuk sepenuhnya sejak awal hingga akhir. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, saya bisa ya Rasulullah. Betul kamu bisa? Tanya Rasulullah. Betul. Kalau memang betul kamu bisa khusyuk dari awal hingga akhir, akan kuberikan sorbanku yang paling bagus untukmu sebagai hadiah. Ali bin Abi Thalib lalu sholat sunnah 2 rakaat. Dia tampak khusyuk sekali. Bagaimana? Apa kau bisa khusyuk sejak awal hingga akhir? Tanya Rasulullah setelah Ali bin Abi Thalib selesai sholat. Wajah Ali tampak murung. Saat rakaat pertama sampai kedua, saya bisa khusyuk sekali, jawab Ali. Demikian juga ketika sujud yang terakhir hingga duduk tasyahud. Tetapi ketika hampir salam, pikiran saya berubah, ya Rasulullah. Saya teringat akan janji Rasul untuk memberi saya hadiah sorban paling bagus. Jadi, rusaklah kekhusyuan saya. Kemudian Rasulullah berkata, demikian juga orang lain. Dalam menjalankan ibadah, hendaknya seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak bisa, hendaklah kita ingat bahwa Allah selalu melihat kita. Itu sudah cukup. Itulah nasihat Rasulullah kepada sahabat yang bisa kita ikuti sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat, hendaknya kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita. Kerjakanlah solat dengan sungguh-sungguh. Thank you.